Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita kita hari ini ialah aksi final pasukan JDT akan bertemu dengan Selangor boleh berulang lagi. Aksi ulangan final Piala Malaysia antara pasukan JDT dan Selangor FC pada musim lalu mungkin bakal berulang kembali selepas kedua-dua pasukan diundi dalam laluan berbeza musim ini. Pasukan JDT yang menumbangkan Selangor FC dengan 2-1 dalam final Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil musim lalu dilihat tidak berdepan masalah di peringkat 16 terbaik apabila dihuni berdepan dengan pasukan bermasalah dengan Kelantan FC. Manakala Selangor FC pula diundi menentang PDRM FC yang mewujudkan anak buah Tan Cheng Ho dengan menewaskan Red Giant dalam saingan Liga Super sebelum ini. Lain-lain undian pula menyaksikan Terengganu FC dan Seripahang FC mendapat laluan mudah apabila dijadwalkan bertemu dua pasukan dari Liga M3 yang juga pasukan amatur. Kuala Lumpur City FC yang muncul sebagai Piala Malaysia pada musim 2021 bakal bertemu dengan pasukan Liga Super yaitu Pinang FC, diikuti dengan Perak menentang Kedah Darul Ahman FC serta Kelantan United berdepan dengan Negeri Sembilan FC. Aksi derby Borneo turut berlaku di pusingan awal itu membabitkan pertemuan antara Sabah FC dan Kuching City FC. Berdasarkan format saingan kali ini, semua aksi akan dilangsungkan secara timbal balik dengan pemenang akan marah ke suku akhir. Terima kasih karena sudi menonton video ini. Dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like, dan share.